di sini sudah ada bihun yang sudah direbus, kemudian ada wortel yang sudah diiris seperti ini, daun bawang yang sudah diiris juga, bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan, cabai yang sudah dihaluskan. Oke, langkah pertama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ya. Nah ini kita tumis bawang merahnya, bawang putihnya ini sampai dia layu ya. Nah setelah layu, kemudian kita masukkan cabainya. Nah kalau teman-teman tidak suka pedas, ini boleh di skip ya cabainya. Nah kalau sudah kayak gini, ini bumbunya sudah matang ya. Kemudian kita masukkan wortelnya yang sudah kita iris tadi. Ini kita aduk-aduk sampai wortelnya ini layu ya. Selanjutnya kita masukkan kaldu bubuk secukupnya saja. Kemudian di sini kita tambahkan juga lada bubuk secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga garam sedikit, lalu gula pasir, dan di sini bisa kita tambahkan juga dengan penyedap rasa ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan bihun yang sudah kita rebus tadi. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata semuanya. Nah, kalau sudah tercampur merata semuanya, selanjutnya kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata kembali, dan kita masak sampai semuanya matang ya. Nah, sudah matang seperti ini. Kemudian kita matikan kompornya, lalu kita angkat ya. Setelah kita angkat, nah ini siap untuk kita bungkus dengan kulit lumpianya ya. Nah, di sini kita siapkan dulu kulit lumpianya, dan tidak lupa kita siapkan juga 1 sendok tepung terigu yang sudah kita beri air. Kemudian kita masukkan bihunnya ke dalam kulit lumpia kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kita lipat seperti ini, lalu kita gulung. Kemudian ujungnya ini kita rekatkan dengan tepung yang sudah kita cairkan tadi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi, kita ambil kulit lumpia, kita masukkan bihun, lalu kita gulung-gulung lagi seperti tadi. Kita rekatkan lagi dengan tepung. Nah, seperti ini. Kita lakukan ya sampai semuanya ini habis bahan-bahannya. Sudah selesai, kita bungkus semua bihunnya dengan kulit lumpia hasilnya seperti ini. Nah, ini siap untuk kita goreng ya. Ini kita goreng dengan minyak yang sudah panas seperti ini, dengan api yang sedang ya, jangan terlalu besar apinya supaya matangnya merata ya. Dan jangan lupa dibolak-balik ya. Nah, kita bolak-balik. Nah, kalau sudah kayak gini, ini warnanya sudah kuning kecoklatan, sudah matang. Kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan ya. Dan ini dia hasilnya, lumpia isi bihun sudah jadi, siap untuk kita hidangkan. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.